Samba dan bergaya. Oh my jet, kucing selebriti semakin menarik perhatian ramai netizen. Hingga ke hari ini, Jeb mempunyai hampir 300,000 pengikut di akaun Facebooknya. Pelbagai gaya mencuit hati. Jeb kucing selebriti. Populariti Jeb mendapat perhatian ramai. Ini kerana Jeb dilihat sebagai kucing yang mempunyai karakter tersendiri. Setiap gambar Jeb pastinya punya jalan cerita tersendiri. Dan setiap kali gambar atau video Jeb dimuat naik di laman sosial, pastinya mendapat ratusan, malah ribuan like. Ada yang mengatakan keistimewaan Jeb kerana di matanya terdapat jalur hitam yang seakan Jeb memakai celak. Malah Jeb juga kelihatan fotogenik setiap kali gambarnya diambil. Penjaga Jeb adalah sepasang suami isteri yang tinggal di Maran, Pahang. Jeb dibeli di sebuah kedai haiwan peliharaan sejak berumur 7 bulan. Nur Azwana Awang atau lebih mesra disapa dengan panggilan Umi adalah insan yang melihat Jeb adalah satu subjek yang menarik dan setiap gambar Jeb haruslah dikongsi bersama komuniti pencinta kucing seluruh negara. Okey, pada asalnya Umi ambil gambar dia memang suka-sukalah. Sebagai hobi, Umi memang suka ambil gambar. Lepas tu Umi selalu postkan gambar dia dekat grup-grup kucing. Lama-kelamaan ada yang masa tu pun dia dah ramai yang suka dia. Bila orang pun suggest buat page, fanpage kan, buatlah fanpage. Lepas tu Umi pun fikir-fikir buatlah kan. Bila buat tu dengan gambar-gambar yang banyak aksi, dengan caption yang kelakarlah bagi orang kan. Lepas tu Umi buat juga dalam bentuk komik, dialog. Jadi makin ramai yang suka, ramai yang share, makin banyak like, followers meningkat. Itu yang mungkin sebab Jeb digelar kucing selebriti. Umi sudah membela kucing sejak kecil. Namun minat menjaga kucing-kucing ini semakin menebal apabila dia mula membeli kucing di kedai haiwan peliharaan. Hari ini terdapat 5 ekor kucing di bawah peliharaannya. Terdapat pelbagai nama diberikan kepada setiap daripada kucingnya. Ada 5 ekor. Yang pertamanya Jeb. Jeb ni American Shorthair. Dia ada 2 orang isteri dia, sama baka dengan dia, iaitu Mia dengan Jimmy. Kemudian ada Kak Top. Kak Top ni kucing yang Umi jaga daripada kecil sebab dia datang tumpang makan kat sini. Jadi Umi pun jaga dia lah. Lepas tu ada Zira. Zira tu cakap Bengal. Melihat kepada populariti Jeb, ianya sama seperti populariti kucing yang dinamakan Grumpy Cat, si peregus atau pemuram. Grumpy Cat adalah kucing paling mahal apabila diberikan kontrak untuk sebuah iklan makanan kucing yang bernilai 1.57 juta ringgit. Majalah Forbes membuat kenyataan bahawa pendapatan Grumpy Cat melebihi Gwyneth Paltrow untuk tahun 2013. Utama sekali saya minatlah nombor satu grafik ni sebab saya bekerja sebagai arkitek. Tetapi saya memang secara hobinya memang suka akan grafik-grafik ni lah. Lepas tu sejak Umi keluarkan sampul raya, sampul duit raya, saya cakap bagus juga Umi ni macam keluarkan merchandise macam ni sebab saya rasa saya pun boleh buat. Saya boleh bantu Umi buat sampul dan merchandise-merchandise lain lah. End up saya bantu Umi buat kalender, tak cenggur, t-shirt dan logo-logo semua artwork yang even dalam Facebook page dia semua wallpaper ke apa Umi kata nak letakkan sikit dia seakan-akan memegang mikrofon ke pemegang handphone ke Umi just WhatsApp Ira lah cakap boleh tak kita buat dia macam ni kena-kena cakap macam ni okey boleh.
Era adalah pereka grafik untuk produk-produk yang dikeluarkan JEP. Kerja-kerja grafik yang dilakukan oleh Era adalah percuma. Dan Era juga sanggup berulang-alik dari Kuala Lumpur, Kemaran, Pahang hanya untuk bertemu JEP dan Umi. Dia punya mimik muka dia, itu yang pada kami yang kata orang tu peminat-peminat yang biasalah. Sebelum saya kenali Umi, saya memang tengok pandai pula dia buat mimik muka yang terperanjat. Dia boleh pakaikan tudung, boleh kata orang tu ada macam seakan-akan senyum, ketawa. Pada saya memang uniklah, yang kalau kita biasa nak ambil gambar kucing sendiri pun tergerak-gerak, lari. Lepas tu dia macam mudahlah untuk dia. Dengan kelatah-kelatah dia. Itulah bagi saya membezakan JEP dengan kucing-kucing yang lain. Melihat kepada sifat sayang yang ada pada wanita ini, tergambar betapa dia bersabar dengan karenah JEP setiap kali sesi fotografi dilakukan. JEP juga punya mood yang tersendiri. Pemilihan gambar dan dialog yang betul membuatkan setiap gambar yang dimuat naik mendapat ratusan maklum balas. JEP yang popular sehingga hari ini, ia menjadi ikon kepada pelbagai majlis atau karnival. Perancangan yang lebih besar itu semestinya lah kita terfikirkan untuk JEP ni jadi satu label yang orang kenal. Contohnya kalau kat luar kita ada Hello Kitty. Jadi apa katanya kat Malaysia ni ada Oh My JEP. Orang kenal kan jenama kucing. Macam itulah Umi fikir nak banyakkan lagi merchandise dia. Sebab permintaan tinggi. Cuma Umi sekarang dengan lokasinya di kampung, jadi terhadlah untuk keluarkan barang-barang dia. Sifat penyayang wanita ini haruslah dicontohi oleh setiap daripada kita. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan kucing sebagai haiwan kesayangannya.